Ratusan perwakilan dari distrik Viking Persib Club seluruh Indonesia dan luar negeri menggelar rapat besar istimewa atau Rabies ketiga di Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada akhir pekan kemarin. Salah satu tujuan Rabies yakni melakukan pembenahan internal. Viking Persib Club sebagai salah satu wadah bobotoh Persib Bandung terbesar menggelar rapat besar istimewa atau rabies ketiga di Cikolek, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu kemarin. Sedikitnya perwakilan dari 230 distrik Viking di seluruh Indonesia dan luar negeri hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam pertemuan ini, beberapa pokok pembahasan dikemukakan, diantaranya tentang pembentukan kepengurusan baru setingkat pusat, pengukuhan ADART, dan pembahasan lainnya menuju Viking yang lebih terorganisir. Ketua Umum Viking Persib Club, atau yang biasa disebut Raja Viking Heru Joko, mengatakan pertemuan digelar untuk membentuk aturan-aturan baru sebagai penyesuaian akan perkembangan zaman. Viking, sebagai rumah kedua bagi supporter Persib, diharapkan bisa bermanfaat dan melangkah ke arah yang lebih baik lagi ya, enggak bebas nggak sama sini tapi ini kita punya guys sendiri ini dapat besar istimewa e, kemarin ada sedikit, sedikit, kejadian yang istimewa jadi kami e, kita akan ya karena kenapa ada rabies karena ada sesuatu yang harus diteruskan ada sesuatu yang diperlukan Heru menambahkan rapat besar istimewa ini pun digelar bertujuan untuk menguatkan tali silaturahmi antar anggota distrik yang terdaftar serta sebagai ajang penguatan persaudaraan antar sesama bobotoh Persib dalam mendukung Persib Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.